Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vero Manceng. Hari ini saya akan menjawab komentar dari teman saya yang kemarin komen tentang cara bikin botol dasaran untuk ikan belana dengan botol larutan. Oke, sahabat Vero Manceng, ini adalah botol larutan ya bro ya. Cara bikinnya dipotong separuh gitu ya bro ya. Oke, setelah itu kita lubangi di sini bro. Di sini atas bawah 5 titik. Jadi semuanya 10 lubang. Cara melubangnya menggunakan paku ya bro ya, paku yang kecil, paku 3 cm bisa. Nanti dipanasin lalu ditusuk dengan paku yang sudah dipanasin. Tahu sendiri kan bro caranya kayak gitu, lalu diikat dengan kawat ya bro ya. Setelah diikat dengan kawatnya ditali ya bro ya. Kawatnya ditali seperti biasa, seperti video-video ya, yang saya bikin kemarin ya bro ya. Untuk lebih jelasnya tonton cara bikin di video yang kemarin, yang dari part 1 sampai part 4. Oke teman-teman, setelah dikasih kawat seperti ini tuh ya. Setelah dikasih kawat kayak gini. Ini misalnya botol larutan bro ya. Setelah dikasih kawat kayak gini, ini senarnya di sini dan pemberatnya ada di sini. Pemberat yang ini bro ya, karena ini botol kecap ya bro ya, terlalu lancip ya. Jadi pemberatnya ada di belakang. Tapi kalau botol larutan ini pemberatnya ada di depan ya bro ya, di sini. Jadi pemberatnya ada di sini. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah jelas. Kalau belum jelas silahkan komentar di kolom komentar ya teman-teman. Itulah dari kami, dari saya Vero Manceng. Semoga bermanfaat ilmu ini ya bro ya. Dan kalau belum jelas bisa tonton di video-video yang lain atau komentar di kolom komentar. Oke teman-teman, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.